diketahui pola susunan batang korek api. Ditanyakan banyak batang korek api untuk membuat gambar ke-25. Nah, perhatikan. Kita lihat terlebih dahulu untuk pola pertama, atau kita tulis di atasnya. Pola ke-1, 2, 3. Pola pertama ada berapa batang korek api? Nah, di sini ternyata ada 3. Maka kita tuliskan pola pertama adalah 3. Kemudian pola kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ada 7 batang korek api. Untuk pola ketiga, ini tadi 7, kemudian ditambah ini 8, 9, 10, 11. Ternyata ada 11. Nah, ternyata kita dapatkan terdapat pola yaitu penambahan sebanyak 4 batang korek api. Jadi, karena penambahannya sama, ini bertambah 4, kemudian ini juga bertambah 4, maka termasuk barisan aritmetika. Nah, kita tahu bahwa rumus suku ke n pada barisan aritmetika yaitu un sama dengan a plus n min 1 kali b. A itu adalah suku pertama, sedangkan b adalah beda. Nah, beda itu diperoleh dari suku kedua dikurangi suku satu, atau suku ketiga kurangi suku kedua. Jadi un dikurangi un min 1. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa nilai A-nya adalah 3, sedangkan B-nya adalah 4. Karena ditanyakan banyak batang korek api untuk membuat gambar ke-25, maka N-nya adalah 25. Sehingga U25 sama dengan A-nya adalah 3 ditambah 25 kurangi 1 kali B. B-nya adalah 4. Maka 3 ditambah yang ini berarti 24 kali 4. 3 ditambah 24 kali 4 hasilnya adalah 96. Sehingga 3 ditambah 96 hasilnya adalah 99. Jadi kesimpulannya, banyak batang korek api untuk membuat gambar ke-25 adalah 99 batang.